kita harus semangat. Jadwal berubah, siaran langsung Timnas Indonesia versus Curaçao laga kedua di FIFA Matchday 2022. Messi naik ke peringkat 152 dunia. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan menantang Curaçao untuk kedua kalinya pada Selasa 27 September 2022. Kali ini pertandingan digelar di Stadion Pekansari Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya pertandingan pertama digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 24 September 2022. Meski Timnas Indonesia terpaut 71 anak tangga di ranking FIFA dari Curaçao, skuad asuhan Sintayong sama sekali tidak minder. Terbukti Timnas Indonesia sanggup menang 3-2 atas Curaçao. Kelar pertandingan, pelatih Curaçao, Remco Bencentini kesal bukan main. Ia pun mengungkapkan sejumlah alasan kenapa timnya bisa kalah 2-3 dari Timnas Indonesia. Salah satunya karena skuad Curaçao hanya memiliki sedikit waktu untuk beradaptasi. Sekedar diketahui, para pemain Curaçao bisa bermain di cuaca dingin, tiba-tiba harus perlu keringat di cuaca yang lembab di Indonesia. Memang Curaçao memiliki peringkat yang lebih baik dari kami, dan permainan yang mereka ciptakan juga lebih unggul. Indonesia juga memiliki banyak kesulitan ketika kami membiarkan lawan mencetak gol terlebih dahulu, tetapi untungnya kami bisa mengembalikan keadaan, kata Sintayong dalam konversi pers pasca laga. Para pemain Indonesia menunjukkan keinginan untuk menang, karena itu saya ingin berterima kasih kepada mereka, lanjut Sintayong. Menarik menanti jalannya laga Timnas Indonesia Curaçao Jilid 2. Jika kembali menang atas Curaçao, Timnas Indonesia bakal naik ke peringkat 152 dunia. Namun sebaliknya, jika Timnas Indonesia kalah, skuad Garuda bakal melorot ke peringkat 156. Jadi bagaimana Sintayong sanggupkah bawa Timnas Indonesia kalahkan Curaçao untuk kedua kalinya? Laga Timnas Indonesia versus Curaçao sendiri dapat Anda saksikan di Indosiar dan livevideo.com Selasa 27 September 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari sama-sama kita doakan Timnas Indonesia agar dapat mengalahkan Curaçao dan dapat naik ke peringkat FIFA. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, dan jaya.